Untuk informasi langsung dari Tahura Huta Mangruf, saat ini sudah mulai turun untuk meninjau langsung lokasi. Artinya saat ini seluruh kepala negara anggota G20 maupun juga tamu undangan sudah hadir dan dipandu langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk melihat situs ini. Kita saksikan bersama. Excellencies, now we are walking down the ellipse. And here comes the exciting part of the visit. We are going to plant mangroves together. Excellency, planting mangroves together signifies our collective commitment to address climate change and as well as restore and preserve the environment. This is a historic moment in line with the G20 vision to recover together recover stronger <laughs> excellencies president of republic of indonesia his excellency joko widodo will move down the ellipse

berubah. Kali ini pemirsa Karaka memang tadi ada pertemuan mendadak atau dikatakan pertemuan darurat ada antara negara G7 bersama dengan NATO pada pagi hari tadi membahas terkait dengan dinamika yang berlangsung. Di antaranya diduga ada rudal yang jatuh di sisi bagian timur negara Polandia dan diduga itu merupakan serangan dan itu pun yang harus dikonfirmasi dan langsung dirapatkan secara darurat mengenai apa langkah-langkah yang akan dilakukan terutama bagi negara-negara G7. Sehingga kemudian seusai dari rapat darurat tersebut, agenda dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke Tahura. Dalam agenda kali ini pun Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan dan juga Indonesia ingin menunjukkan bukti bahwa Indonesia serius dalam mengurus hutan mangrove sehingga masyarakat dunia paham mengenai hal ini. Terkait juga dengan manfaat dalam menjaga dampak perubahan iklim dan dikatakan pula bahwa mangrove ini memiliki banyak sekali manfaat bagi ekosistem dan juga secara jangka panjang mampu untuk membuat ekonomi sirkular berjalan baik itu bagi masyarakat lokal yang ada di Indonesia dan beberapa manfaat potensi-potensi ekonomi lainnya. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pemirsa, hutan tropis Indonesia ini merupakan ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang dapat menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton. Dan menurut Presiden Joko Widodo, rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu cara untuk menciptakan laut yang sehat. Hal ini pun merupakan kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia yang notabene negara kepulauan terbesar di dunia. Kita akan kembali menyaksikan giat yang berlangsung di Tahura Bali. lift the while holding the rope. Then, kindly place the into the prepared hole. Allow the rope hit the ground. We have also prepared a number of shovels should Your Excellencies wish to fill the hole with soil. Roof ini juga cangkul khusus. Dengan penanaman sistem yang sangat mudah, dikatakan sebelumnya oleh wawancarakan kami bersama dengan arsitektur dari Tahura ini pun menyatakan bahwa penanaman ini sangat mudah hanya dengan menggali sedikit tanah dan kemudian ditanamkan untuk mangrove ini, maka dikatakan sudah bisa menumbuhkan satu tanaman mangrove yang tentunya bisa memberikan manfaat banyak untuk ekosistem. Prosesi selesai akhirnya saat ini pemirsa yang menandakan bahwa secara resmi agenda pada pagi hari ini di Tahura sudah selesai dilakukan. Excellencies, we may now proceed to the tour of the mangrove forest. Selanjutnya Presiden Joko Widodo akan memandu kepada Kepala negara pimpinan negara G20, Welcome maupun juga perwakilan lainnya, untuk melakukan tur di hutan mangrove. <laughs> <try our> <laughs> Excellencies, mangroves play such an important role in sustaining ecosystem productivity by supplying nutrients to the ecosystem and also providing shelter and nurseries for fish and other water species. Mangroves can also store four to five times more carbon and even up to 12 times more carbon than our terrestrial forests. then. Yes, 12 times. Hence, having mangrove can contribute significantly in addressing climate change and, of course, achieving net zero emission. That is our shared goal. Dikatakan pula pemirsa bahwa dalam penjelasan addition, yang disampaikan dalam tur kali ini bahwa mangrove bisa 12 kali lipat Menyerap emisi karbon, dan ini memiliki peran penting terhadap ekosistem yang ada. Indonesia yang memiliki luas yang sangat besar bisa berkontribusi besar, terutama bagi climate change, dan itu pun menjadi salah satu tujuan utama. Fokus juga yang juga disampaikan dalam forum KTT G20 kali ini. Kita berbicara mengenai manfaat pula disampaikan, tentunya, dalam tur kali ini, pemirsa, sesuai dengan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mangrove dikatakan memiliki banyak sekali manfaat bagi ekosistem. Di antaranya bisa menyuburkan tanah di sekitarnya, menjadi hunian bagi ikan-ikan kecil dan juga kepiting dan ini sangat penting terutama bagi beberapa wilayah-wilayah seperti di Bali dan juga beberapa wilayah lain di Indonesia. Kemudian ini pun juga bisa membantu mangrove ini untuk menjernihkan air, melindungi pantai dan erosi dari erosi karena mengadang hempasan ombak secara langsung dan bisa mengatasi banjir kawasan pesisir serta bisa digunakan juga sebagai pakan ternak. Sehingga mangrove ini bisa dikatakan sebagai sebuah ekonomi sirkular yang baik untuk bisa dimanfaatkan. Dan ini pun menjadi reminder dalam momentum agenda tanggal 16, 16 ataupun hari kedua dalam KTT G20 kali ini. Kembali kami sampaikan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pemirsa menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia itu merupakan ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang dapat menyerap emisi karbon senilai 25,18 miliar ton. 600,000 of mangrove across the country And every year, this nursery only produces 6 million mangrove seedlings, comprising of 15 species, including those that are in the red list or in the endangered species category. Excellencies, in front of us is the open growth area dedicated for further tending. The seedlings are ready for field planting. Along with our efforts to rehabilitate 600,000 hectares of mangrove forest, we're also working very hard to rehabilitate 6 million hectares of degraded land. Dan secara langsung Presiden Joko Widodo menunjukkan bibit dari tanaman mangrove ini kepada para pemimpin negara yang menunjukkan betapa besarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia. With a production capacity of 10 to 15 million seats per year per nursery centers. These are efforts of collaboration between community and government, supported by our government's policies that are made not just for today, but for my generation and the generations to come. Dan dijelaskan pula betapa potensi besar dalam menjaga alam ataupun ekosistem yang ada, mangrove ini bisa menyumbang kontribusi yang besar untuk menjaga alam bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan disinggung sebelumnya tidak hanya dalam momentum kali ini pemirsa dalam beberapa side events dan juga rilis tentunya yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain manfaat bagi ekonomi setempat atau ekonomi lokal di daerah tersebut, tentunya dari mangrove ini pun juga bisa menyumbang pendapatan negara yang sangat baik jika menghitung perdagangan karbon dari hutan tropis dan juga lahan kabut. Dan secara pemandangan pun kita menyaksikan pemandangan serupa pemirsa di mana kepala negara, pimpinan negara, dan juga pimpinan dari organisasi internasional kompak menggunakan kemeja putih. Sama seperti yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi-lokasi. nampak sangat dinamis sekali untuk pertemuan kali ini. Tapi perbincangan pun juga nampak tidak hanya penjelasan dari Presiden Joko Widodo kepada sejumlah kepala negara terkait dengan potensi dari mangrove dan bagaimana pula potensinya kepada Indonesia. Tapi kita melihat juga ada beberapa perbincangan-perbincangan lain saat ini dari ke kepala negara, kita melihat juga selain dari tur yang berlangsung juga nampak seperti ada perbincangan. Begitu dari Presiden Perancis kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden ditemani oleh dari Direktur IMF, Kristenan George Riva, di mana kalian pun juga kita melihat bahwa pertemuan kali ini sangat cair untuk bisa memandu agenda pertama dalam hari kedua KTT G20 hari ini. Dan tepat di lokasi atau situs ini pemirsa di hutan seluas 1.373,5 hektar ini para delegasi akan dikenalkan atau saat ini juga sudah diberi penjelasan kepada Presiden Joko Widodo pada hutan mangrove yang sebelumnya sudah diresmikan sejak tahun 1992 ini. Dikatakan mengapa mangrove karena ini juga terkait dengan isu global perubahan iklim. Mangrove dikatakan memiliki peranan yang penting untuk mampu menyerap emisi karbon. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah kementerian dan Presiden Joko Widodo yang ingin menunjukkan bukti bahwa Indonesia serius dalam mengurus hutan mangrove sehingga masyarakat dunia bisa paham mengenai hal ini dan komitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Dan kita akan kembali melihat saat ini, apakah ada pernyataan yang disampaikan baik itu dari Presiden Joko Widodo ataupun juga dari pimpinan negara lain. Namun saat ini sudah diarahkan kembali untuk mengikuti penyelesaian dari tur di Tahura, Bali. Hari ini pula masih akan ada satu agenda working station yang berlangsung di Purva Kempinski Bali pemirsa terkait dengan digital uh, ekonomi transformasi digital yang akan berlangsung kali ini dengan diawali pada pagi hari terkait dengan kunjungan ke Tahura Dengan menunjukkan potensi hutan mangrove, saat ini menunjukkan pula bahwa Indonesia serius dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove, yang merupakan salah satu cara untuk menciptakan laut yang sehat. Hal ini pun senada menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan pembangunan Indonesia, yang notabene pemirsa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dan kalau kita melihat satu persatu dari pemimpin negara yang hadir kali ini, kita tidak melihat kehadiran dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, kemudian Presiden Korea Selatan yang juga dilaporkan sudah meninggalkan Indonesia kemarin. Dan juga kita akan lihat apakah ada perwakilan dari Rusia, dikatakan kemarin malam, seusai melakukan welcoming dinner. Sergei Lavrov langsung bertolak dari Indonesia. Namun kita akan melihat bersama dari pantauan kami apakah ada perwakilan pula dari Rusia saat ini yang ikut dalam kunjungan ke Tahura pada siang hari di Bali kali ini. Excellencies, we trust that you have taken a closer look at our different mangrove species and seedlings at the open growth area. Now, We would love to show you of our germination house. The wild building that is behind me is the germination house that is designed for seeds germination and tends around 63,000 seeds until the seedlings are ready to be transferred into an open area. Dan kita akan nantikan pemirsa apakah akan ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan agenda giat di Tahura pada pagi ini. Dan usai dari giat di hutan mangrove ini, delegasi akan kembali ke hotel, tepatnya di Apurva Kempinski, Bali. Atau kami akan melakukan update terlebih dahulu terkait dengan agenda pada pagi hari ini dan dilanjutkan pada working session ketiga. Jadi kita akan mengacu kepada agenda yang media dapatkan pemirsa, maka usai pertemuan kali ini delegasi akan dipersilakan untuk menuju ke Apurva Kempinski, Bali untuk dipersilakan melakukan pertemuan bilateral. Agenda ini pun cukup dinamis pada pagi hari ini yang seharusnya memang langsung dilakukan kunjungan ke Tahura untuk melaksanakan prosesi. Namun dikarenakan terjadinya dinamika, maka ada pertemuan darurat yang diperlangsung antara delegasi G7 dengan NATO pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat pula apakah pada pertemuan bilateral yang akan berlangsung, yang diagendakan berlangsung usai dari pertemuan di Tahura ini akan membahas terkait dengan dinamika yang berlangsung atau akan kembali berfokus tentunya pada preparasi ataupun preparation untuk side event ataupun working session ketiga terkait dengan digital transformasi yang akan dihadiri oleh negara anggota G20. Dan kami akan kembali usai jeda pemirsa untuk mengikuti informasi terkini dari rangkaian giat GKTT G20 yang berlangsung di Bali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali kita bergabung langsung dari kawasan Tahura, tepatnya area Tahura Estuaridam, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, pemirsa. Kita tadi sudah menyaksikan penjelasan dari Menteri LHK, Sigit Bakar, yang menjelaskan sebelumnya, setelah sebelumnya kita melihat ritual menanam bibit mangrove jenis Rhizopora mukronata pada 41 lubang tanam yang dipersiapkan untuk para kepala negara G20 dan negara undangan. Dan memang untuk giat kali ini pemirsa, penataan kawasan Tahura Ngurah Rai ini sebagai showcase mangrove dibagi menjadi dua area, yaitu area Estuaridam Dam dan area Mangrove Information Center atau MIC yang berada di sebelah timur area Estuaridam. Dam. Adapun penataan Estuaridam Dam ini melingkupi monumen G20 di pintu masuk, kemudian parkir kepala negara, bangunan wantilan, area beji, dan trekking kepala negara. Dan dijelaskan juga dalam tur yang berlangsung tadi pada bagian area penyemaian bibit mangrove yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang langsung tadi naik dan memberi contoh salah satu bibitnya terdapat bangunan Germination House atau GH dengan kapasitas 600 ribu bibit per tahunnya dan juga nursery bed dengan kapasitas hingga 6 juta bibit per tahun. Dan tentunya setelah pergelaran KTTG20, pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah Rai ini yang sudah dipercantik juga masih akan terus disustain atau dijaga. Karena tentunya dari Tahura ini memiliki banyak sekali potensi bagi lingkungan hidup. Sembari kita akan menantikan apakah akan ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, saya akan hadirkan informasi terkait dengan agenda pada hari ini. Akan ada slot atau alokasi waktu usai dari kunjungan di Tahura ini untuk melakukan bilateral meeting dari negara-negara yang menjadi anggota G20. Dan juga akan ada working session dari Digital Transformation yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi kami mendapatkan informasi apakah agenda tersebut akan sesuai dengan waktunya atau dikarenakan memang ada agenda darurat pada pagi hari ini, maka akan ada penyesuaian jadwal selanjutnya. Selain itu kami mendapatkan informasi bahwa di lokasi auditorium dari Bali International Convention Center atau BICC, Dijadwalkan akan ada empat agenda yang berlangsung pada pukul 13 sampai 13 lebih 45 waktu Indonesia bagian tengah. Delegasi Turki akan menyampaikan press conference. Dilanjutkan pada pukul 16 akan ada press conference yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga pada pukul 17 delegasi dari Prancis akan menyampaikan press conference. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah akan disampaikan press conference dari delegasi Spanyol. Namun kembali kami masih akan terus mengupdate terkait dengan informasi dalam press conference yang akan berlangsung di BICC. Sementara untuk lokasi lainnya pemirsa, lokasi di Kapur Vakempinski, Bali, dijadwalkan akan ada slot untuk pertemuan bilateral dari sejumlah negara yang bisa dialokasikan selama kurang lebih satu jam itu untuk bisa memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan lanjutan terkait juga dengan hasil dari working session yang berlangsung kemarin, working session pertama yang membahas mengenai krisis pangan dan energi ataupun juga krisis uh, terkait dengan kesehatan yang berlangsung dalam ataupun dirangkum dalam sesi kedua kemarin. Ataupun juga dalam bilateral juga akan bisa juga dibahas mengenai sejumlah permasalahan yang masih menjadi dinamika. Kita memahami bahwa sebelumnya juga terdapat pertemuan darurat yang berlangsung antara negara G7 dengan NATO yang berlangsung tadi. Tapi kami masih akan mencoba untuk uh, menggali lebih lanjut dari rekan kami juga nanti. Terkait dengan apa hasil yang bisa disampaikan kepada pihak media, langkah apa yang akan juga disampaikan. Uh, dari pertemuan darurat yang berlangsung tadi pagi sebelum kunjungan ke Tahura ini. Dan apa pertemuan bilateral lain dari negara-negara yang akan melakukan follow up issues dalam pertemuan nanti. Kalau kita melihat rundown lain yang akan berlangsung di lokasi Apurva Kempinski, Bali, pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah atau 12.30 waktu Indonesia bagian barat akan berlangsung working session ketiga yang akan membahas mengenai digital transformation. Namun ITMI pun juga masih akan menantikan konfirmasi terkait juga dengan bagaimana untuk agenda yang berlangsung di KTT ataupun rangkaian agenda KTT G20 di Bali. Kita kembali melihat agenda yang berlangsung di Tahura ada penyerahan ataupun juga penjelasan bibit-bibit mangrove yang tentunya difasilitasi juga oleh masyarakat lokal yang kita lihat tadi, memberikan penjelasan kepada delegasi. Dengan secara spesifik, bibit mangrove pun yang dilakukan giat ataupun diberikan kepada para delegasi ini adalah jenis Rhizophora mucronata. Tapi itu adalah satu dari sebagian besar jenis bibit mangrove yang ada di Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan dari menjaga ekosistem baik itu dari laut maupun juga ekosistem menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Slimki, we have arrived the end. Saat ini Ibu kita melihat kepala negara, para pemimpin negara G20 sudah berada di viewing dock. Suasana memang sangat cair sekali perbincangan pun juga kerap dilakukan oleh sejumlah pemimpin negara sembari melakukan tur di Tahura Ngurah Rai Denpasar Bali. I hope you have enjoyed the tour around Ngurah Rai Grand Forest Park. Thank you very much, and have the most beautiful day. Thank you so much, Pemirsa, kita akan mengikuti agenda yang berlangsung di Tahura Sembari Kita akan menantikan konfirmasi juga. Apa agenda selanjutnya akan berlangsung baik itu di BICC maupun juga di Apurva Kempiski Bali dalam rangkaian KTT G20 hari kedua. Kami akan kembali usai jeda.